memberikan saya peluang untuk membahaskan rang undang-undang agensi kawalan dan perlindungan sempadan Malaysia 2024 di Dewan Yang Mulia ini, dan saya mengucapkan tahniah kepada Kementerian Dalam Negeri khususnya Yang Berhormat Menteri dan Timbalan Menteri atas pembentangan rang undang-undang ini dalam usaha memastikan keselamatan negara terutamanya kawalan di pintu sempadan terus diperkukuhkan. Rang undang-undang ini bertujuan untuk menubuhkan sebuah lagi agensi penguat kuasa dan dengan membabitkan pengirapan perjawatan dan akta-akta yang berkaitan terutamanya immigration serta custom. Cadangan untuk menubuhkan satu agensi tunggal untuk mengawal pintu masuk sempadan di Malaysia telah lama diutarakan, khususnya oleh rakyat Johor. Ini sebab kesesakan yang berlaku tiap-tiap hari di bangunan Sultan Iskandar dan juga kompleks bangunan Sultan Abu Bakar. Masalahnya, banyak agensi kerajaan duduk di bawah satu bumbung. Setiap satu ada peranan dan tanggungjawab masing-masing. Namun begitu, diada mana satu mampu memainkan peranan untuk mengetuai segala pengoperasian di kompleks atau pintu masuk ini. Contohnya, jika jalan di dalam kompleks CIQ yang berlubang, pengguna akan mengadu terus kepada pegawai immigration kerana pegawai immigration adalah orang yang mereka dapat engage di sana. Walau bagaimanapun, immigration biasanya akan memaklumkan bahawa penyelenggaraan bangunan ini bukan di bawah bidang kuasa mereka. Ini kerana bangunan CIQ ini dikendalikan oleh bahagian pengurusan hartanah di bawah JPM. Tangan kiri dengan kanan tidak bekerjasama secara lancar dan hal ini mengundang kritik daripada rakyat sendiri. Saya pernah turun padang meninjau kesesakan lalu lintas di kompleks bangunan Sultan Abu Bakar 6 tahun yang lalu. Pegawai-pegawai agensi kerajaan yang mewakili kementerian masing-masing menuding jari depan saya dan beberapa orang wakil rakyat. Masing-masing tidak tahu siapa yang seharusnya bertanggungjawab dalam masalah kesesakan lalu lintas di kompleks bangunan Sultan Abu Bakar. Dan masalah terus berlarutan sehingga sekarang. Masalah koordinasi antara jabatan dan agensi kerajaan ini amat membimbangkan kerana apa yang dilakukan oleh satu jabatan tidak diketahui oleh jabatan lain sedangkan mereka bekerja di bawah satu bumbung. Sebagai contoh, apabila pihak kastam menutup kaunter, semua kenderaan berat tidak dapat masuk memasuki kompleks CIQ mengakibatkan semua lorong dihalang oleh kenderaan berat dan pada akhirnya kenderaan ringan juga tidak dapat memasuki kompleks CIQ pula. Bayangkanlah di bawah satu bangunan kompleks, bangunan Sultan Iskandar, tidak kurang daripada 26 agensi dan jabatan kerajaan yang berbeza menjalankan fungsi dan tugas. Ini sudah pasti menimbulkan berbagai masalah dan atas sebab itu, masalah kesesakan terus berlaku di bangunan Sultan Iskandar dan juga kompleks bangunan Sultan Abu Bakar sehingga sekarang. Tuan Yang Dipertua, saya berharap dengan penubuhan MCBA ini yang saya lihat fungsi dan skopnya amat menyeluruh akan dapat memastikan kebajikan pegawai-pegawai yang berkhidmat di kompleks CIQ turut dijaga. Saya amat sedih melihat keadaan pegawai-pegawai dan kaki tangan imigresen yang bertugas di kompleks CIQ kerana terpaksa duduk atas kerusi plastik. Dengan komputer yang kadang-kadang bermasalah selain alat pengaman udara yang tidak berfungsi menyebabkan mereka terpaksa bekerja dalam suasana yang langsung tidak kondusif. Suasana ini juga mengakibatkan pengguna juga merasa tidak selesa apabila terpaksa menunggu lama untuk keluar masuk dari di kompleks CIQ. Isu kebajikan pegawai dan kaki tangan yang bertugas di sempadan perlu diberikan perhatian dengan segera kerana merekalah adalah barisan depan negara di pintu masuk dan sempadan. Jika kerajaan tidak mengambil berat isu kebajikan ini, saya bimbang gejala rasuah mudah menular dan inilah yang akan menyebabkan berlaku kebocoran di pintu masuk sempadan kita.
Jadi saya berharap Yang Berhormat Timbalan Menteri perlu lihat perkara ini dan diharap dengan adanya MCBA ini, masalah-masalah ini akan dapat diatasi dengan segera. Tuan Yang Betul, saya mohon menyokong. Terima kasih.